Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fauzan Ronaldo. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya guys ya. Malam ini kita NR lagi guys, bareng pasukan-pasukan yang lain, geser FV semua. Saya habis isi bensin dan yang lain udah pada nyampe juga itu di seberang. Seperti biasa kita NR-nya ke Sudirman lagi guys. Raketnya sudah pada nyampe tuh. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Dari mana sih bensin dulu lah. Ngapa itu, kenapa? Hotel Koplik. Kurang jauh ya? Mana ngulur? Tahannya tuh kayak nggak begitu. Kampasnya kali minta ganti. Kampasnya masih baru, belum lama. Ini nggak kejauhan. Nggak kejauhan, kata gue malah kejauhan. Sehat, Kis? Alhamdulillah, aki banyak. Banyak aki. Aki udah 4 tahun ini. Walaupun lo kemarin pakai 38, depannya 13. Ini bannya pada kecicil banget ya. Iya. Wah, gede sendiri kita. Gak cocok lah. Dua. Oh, iya bener. Banyak banget anak metik dari tadi. Banyak banget anak metik. Iya. Ini libur apa besok? Libur. Mungkin nyari tolak angin dimana ya? Itu di warung. Ntar aja di sana lah. Iya. Oke guys, jadi udah ketemu nih, ada Topan, ada Halib Permana, Pak Wildan, dan juga Dede Agis nih guys. Agis sekarang pakai ban kecil guys. Si Halib biankanya, sudahlah biankanya mah. Dia sekarang pakai Matic malah. Dia bentar mau nyobain motor si Pak Wildan tuh kayaknya. Seperti biasa Sudirman kan speeding-speedingan guys. Dari tadi banyak banget anak Matic pada lewat. Mengerikan. Dan ini motor saya sudah diganti lagi mainjetnya guys. Kemarin mainjet 125 masih kekeringan. Sekarang pakai 132 coba. Gak biasanya saya pakai 132 guys. Ini malah sekarang mintanya 132. Udah sedikit enak nih. Batoman jauh-jauh di tumben ini. Ketemu lagi kita guys. Dari Sentul ya kan, jauh-jauh ke Jakarta buat NR. Katanya besok libur ya. Kalau besok libur dia bisa ikut NR. Cuma ini bawahnya masih boros banget ya, apaan ya. Semoga aja motor nggak boros banget ini ya. Mainjetnya 132 guys, bayangin itu. Biasanya 125 juga udah boros banget nih, 132 kan main dah. Takutnya kalau keborosan busi cepet mati guys. Mudah-mudahan kuat ya businya. Yang kemarin aja dipakai San Mori doang sekali langsung mati businya guys. Orang-orang teman speeding semua ini guys. Ini motor naik pit ngapain ya?
koplingnya? Enggak sih, cuman agak kayak garing aja. Iya. Lihatnya dari belakang enak banget loh. Iya. Duduk banget. Kan stangnya ganti. Berasa pegel lihatnya tuh, Pak. Berasa pegel. Udah nyetek 25, guys. Banyak polisi lagi, guys. Nah, ini bagaimana ini judulnya kita? Banyak polisi, guys. Ngalip lurus ya? Banyak polisi ya? Iya. Ditutup itu mah pasti dijagain. Gak bisa speedingan kita pasti, guys. Polisinya, guys. Ya, beginilah kondisinya, guys. Ada polisi. Tapi emang jalanan masih ramai banget, guys. Ya, mau bagaimana lagi ya? Ini mau nongkrongnya di mana jadinya kita, guys? Belum tahu juga ini nongkrongnya di mana jadinya. Waduh, itu di seberang anak metik banyak banget, guys. Vespa terutama tuh, guys, tuh Vespa banyak banget. Mario juga ada. Mana dia? Menokong di mari. Haduh, haduh. Bucak burino. Nih si Alif ngajak di sini, guys, katanya, guys, nongkrongnya. Ramai banget tuh, no, pada bubar ya. Lip, pada bubar no ya.
Pada bubar yang lain. Iya, Mas. Cuma polisi enggak bakal tahu kalau kita di sini. Iya. Tuh rame yang pada bubar, guys. Tuh, pada rame yang bubar tuh, guys. Kan, guys. Jadi kita ngopinya di sini, guys nih. Ini ada tambahan lagi dua motor. Ini ada Pak Topa nih. Ini dari tadi kita di sini aja nih. Empat orang di Sudirman sana ternyata dijagain polisi terus, guys. Jadi kemungkinan kita nggak akan speeding hari ini, guys. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, guys. Ini juga ada Baso Racing baru datang nih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.